Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Listia Sitawan. Di sini kami lagi mau menyambut punggahan, menyambut puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kita mengadakan acara makan bersama di kediaman saya di Tanjung Pinggir. Kita bersama rekan dengan IKS. Ini bekerja sama ya untuk masak-masak untuk dimakan nanti menyambut bulan suci Ramadan jam 2 siang nanti. Di sini kita mau berbuat maafan supaya hati kita bersih di bulan suci Ramadan. Jangan lupa ikuti perjalanan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oke, Horas. Horas. Halo. Halo, Oktu. Horas. Halo, Sasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita lagi mau menyambut bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kita bersama teman-teman keluarga besar IKS untuk makan bersama menyambut bunggahan. Ayo ikuti kami di dalam makan bersama bersama keluarga besar IKS kita. Oke. WhatsApp di situ WhatsApp. Iya, bisa masuk. Biar masuk dulu Ibu itu. Sebentar. Iya, turun tempat biar wasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat berkumpul di dalam acara menyambut bulan suci Ramadan. Di sini kita semua keluarga besar IKS telah hadir. Saya juga memohon kepada semua keluarga IKS untuk memaafkan apa kalaupun ada kesalahan saya selama ini, maafkanlah saya. Maaf. Dan kami juga bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk menikmati sajian yang kita bawa masing-masing dari rumah. Dari sini ke depannya semoga kita berkah untuk menunaikan ibadah puasa nantinya. Amin. Sampailah sehat kita nanti sampai di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua untuk mengambil berkahnya. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan makanan ini berkat bagi kita, menjadi darah daging untuk menguat amal ibadah kita kepada Tuhan yang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil malail ala ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum di khususnya Rahman ala kurabati ahlal jamaah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barikna fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, demi keberkahan bulan Rajab dan Sya'banmu ya Allah, maka sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan kami ya Rahman ya Allah ya Tuhan kami. Panjangkanlah umur kami ya Allah untuk dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Ibadah kami kepada-Mu ya Mujibasa ini ya Allah ya Tuhan kami.
terkhusus kepada kami keluarga besar Ikatan Keluarga Siantar, ya Rahman. Satukanlah hati-hati kami, Allah. Bersihkanlah hati kami, Allah. Jauhkanlah perpecahan dari kami, Allah. Jauhkanlah permusuhan dari kami, Allah. Jauhkanlah penyakit iri, dengki, dan hasad dalam jiwa kami, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Semoga dengan keberkahan bulan Ramadan ini, ya Allah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, ya Allah, Engkau bersihkan hati kami, ya Allah. Engkau perbaikin amal ibadah kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terkhusus kepada Ketua Ikatan Keluarga Siantar, ya Allah, Bunda Lili Suryani Dola, ya Rahman. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bagi Bunda dan keluarganya, ya Allah. Permudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dan baik kami keluarga besar Ikatan Keluarga Siantar ini, ya Allah, apabila ada kami yang sedang sakit, ya Allah, maka segerakanlah sembuh, ya Allah. Apabila kami ada yang mengalami suatu masalah, ya Allah, selesaikanlah cepat masalah-masalah kami, ya Allah. Apabila kami dalam kesulitan, ya Allah, permudahkan dan luaskanlah kesulitan kami, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati kami, Allah. Satukan hati kami, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Ada taqabbal ya karim. Oma, oma.